Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Pernah berniat jadi presiden, Farhad Abbas diamuk ayah. Beberapa tahun lalu, Farhad Abbas pernah mengajukan diri untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Sang ayah pun dikejar-kejar wartawan demi mendapatkan komentar terkait rencana sang anak. Bukannya mendukung, Farhad malah diamuk oleh ayahnya, Abbas said. Waktu saya dulu calon presiden RI, nama saya itu presentasinya 23% mengalahkan Jokowi waktu itu. Ketika ada wartawan yang wawancara bapak saya, dia bukannya mendukung malah bilang kalau saya belum bisa jadi presiden. Anak saya suruh ngaca dulu kalau mau jadi presiden, ujar Farhad ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Sabtu 3 Maret. Mendengar komentar sang ayah, Farhad pun tak terima. Saat ada kesempatan bertatap muka langsung dengan Abbas said, mantan suami Nia dan Yati itu langsung meluapkan kekesalannya kepada sang ayah. Akhirnya saya marah-marah. Kenapa bikin malu saya? Terus ayah saya bilang, kamu emang gak pantas jadi presiden kok. Tapi survei saya nomor satu waktu itu, tutup Farhad. Terima kasih,